Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, umul kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turun ayat hafizul ayat. Sebab turun ayat hafizul. Ayat hafizul ini kerana ada setengah sahabat-sahabat bermudah-mudah. Nampak ya? Orang dok mudah-mudah solat ni pun mudah-mudah tentang Islam ni, bukan zaman sekarang ya. Zaman Nabi pun dah ada dah, faham? Ya. Yang orang bermudah-mudah menuntut ilmu ni bukan zaman sekarang, zaman Nabi dah ada dah. Orang munafik pun bukan zaman sekarang, zaman Nabi dah ada dah. Abdullah bin Ubay, bapa munafik, duduk belakang Nabi, semayang belakang Nabi. Dia fitnahnya bini Nabi, dia kata bini Nabi ada skandal dengan sahabat lain. Tuan-tuan, ya. Ha, sama juga orang kurukut ni bukan zaman sekarang. Zaman Nabi Musa pun ada dah. Siapa dia? Qarun. Qarun sepupu Nabi Musa. Bukan orang jauh, sepupu. Faham? Eh? Siapa kudukut tu? Ha, geng Qarun tu. Faham? Eh? Tuan-tuan. Ha. Dia tahu tu. Ya, tengok Fir'aun. Dia tak pernah sakit. Tak pernah sesama. Tak pernah menguap Fir'aun. Tu apabila dia mengaku dia Tuhan, syaitan pengsan. Faham? Apa kata syaitan? Aku ni pun tak pernah mengaku aku ini Tuhan. Sebab syaitan dia tahu dia dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api. Ha. Ya. Lepas itu kita jangan melanggar perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Faham? Ya. Tu Haji Wan beritahu, "Ustaz, orang tak ada malam ni pergi muktamar. Takkan satu taman pergi muktamar?" Faham? Ya. Ha, jangan jadi mangkuk ah. Ha. Faham? Ya. Yang ianya banyak makan. Bila banyak makan hati jadi gelap. Bila banyak makan hati jadi tak suka dengan Islam. Tentang buka lagi kitab tasawuf. Ibn Imam Ghazali Hujjatul Islam. Faham? Ya? Ini sebenarnya tanda-tanda kiamat. Nabi bagi tahu dah. Bila tanda-tanda kiamat makin hampir. Rumah Allah banyak. Rumah Allah banyak. Tetapi tidak ada penghuninya. Mereka akan ramai datang ke rumah Allah. Apabila mendapat balak dan musibah. Ha, tuan-tuan. Ini Nabi bagi tahu. Tuan-tuan. Bukan aku cakap. Jangan tengok aku tak puas hati. Faham? Ya? Aku punya nada suara memang macam ni. Tuan-tuan. Mengajar kat mana memang macam ni. Faham? Ya? Cuma dengan bini aku cakap seluruh. Faham eh? Ingat tu tuan-tuan. Eh? Tambah tuan-tuan duduk tepi laut. Mula-mula bermulanya kiamat daripada air. Tuan-tuan buka lembab kiamat. Daripada air. Kedua baru daripada gunung. Ketiga baru daripada langit. Baru langit runtuh. Sebab tentang yaumal kiamah. Faham? Eh? Macam aku jauh lah sikit. Duduk kat atas bukit. No, dalam hutan. Faham ya? Tapi jauh pun kena. Faham ya? Allah nak bagi kiamat tak kira siapa. Faham ya? Dan takut berjamaah. Nampak? Ha, dah rumah dekat masjid. Nampak? Aku datang banyak rumah orang Islam. Tapi tak mau datang sayang berjamaah. Tapi kalau open house, ha, berbondong-bondong datang. Ya? Ha, Nabi raya sehari ya. Kita raya sebulan. Puasa sebulan, raya sebulan. Dapat hadis mana? Ha, eh? Tuan-tuan, ha, ni maghrib tak ada pergi open house. Ha? Ha, open house. Faham eh? Banyak cantik open house dia. Faham eh? Tuan-tuan. Open house lah. Mengaji jangan tak datang. Nanti bila bodoh, susah. Faham? Nanti nak semayang jenazah, ilmu tak ada, susah nak mengurus jenazah. Nanti bila ada hal-hal tentang agama, tak ada ilmu, susah nak beramal, susah nak kita nak buat. Eh? Itu kena ada ilmu. Apa pun kena ada ilmu. Eh? Semayang kena ada ilmu. Sedekah kena ada ilmu. Hari solat jemaat kena ada ilmu. Musafir kena ada ilmu. Semua kena ada ilmu. Nikah kahwin kena ada ilmu. Berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di dalam peperangan, nampak. Dalam peperangan pun Rasulullah suruh semayang berjamaah. Tuan-tuan, berjamaah. Kita tak perang pun tak datang. Ha, ya. Eh? Tak perang pun tak datang, tuan-tuan. Ya. Eh? Ha, tak perang pun tak datang semayang berjamaah. Padahal rumah dekat dengan masjid,
Rumah dekat dengan surau. Tahulah nanti bila mati besok tahulah. Faham? Kulli nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Faham? Tuan-tuan, ya, Nabi pun wafat. Di antara Nabi yang masih hidup, Nabi yang masih berada di bumi Allah, dua orang di bumi, dua orang di arasy. Dua yang di arasy, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan Nabi Isa. Dua yang di bumi, satu pendapat mengatakan Nabi Ilyas, satu pendapat mengatakan Nabi Khidir. Nabi Khidir ni, wallahu alam, ada pendapat mengatakan sudah wafat. Ada pendapat mengatakan belum wafat. Faham ya? Di antara Nabi. Kalau buka tentang tentang kewalian. Di antara empat penjuru bumi, ada wali Allah setiap hujung-hujung penjuru. Mereka duduk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ini tentang kekasih Allah. Faham? Sebab itu kita ni semua ada bodyguard. Tak payahlah nak panggil bodyguard untuk jaga rumah. Tak payah. Nak jaga bodyguard, nak jaga kita punya pejabat. Tak payah. Ini bodyguard ni. Kiraman katibin, malaikat bodyguard Allah. Dia sentiasa ikuti kita, tengok kita, perhatikan kita. Senang kita, susah kita, sakit kita, sihat kita. Malaikat sentiasa mengiringi kita. Sampai kita mati. Faham? Ya? Ya. Ini Allah sayang kita. Faham? Itu Allah ni kalau nak ambil nyawa, dia bagi tanda, bukan ambil nyawa. Ya. Dia bagi tanda sakit. Tu sandar-sandar tepi dinding, sakit tu. Faham? Ya? Ya. Sebab Nabi cakap dah, ulama cakap dah, siapa sakit-sakit sendi, itu tanda-tanda, tanda kematian. Faham ya? Ya, Nabi cakap, tuan-tuan, Allah ni sayang kita, tuan-tuan sayang. Dia bukan ambil dia roh tak. Dia bagi tanda sakit sendi, dia bagi tanda kita gabun mata, dia bagi tandanya kita luruhkan, dia luruhkan gigi kita, supaya ni kita ni tuan-tuan, bila kita mendapat sakit, ini hadis kudusi, Malaikat Jibril bagi tahu dengan Rasulullah. Wahai baginda, sesiapa yang umurnya 40 ke atas, dia mendapat kesakitan. Itu tanda Allah sayang kat dia. Allah nak kifarahkan dia. Nanti semasa sakaratul maut, Allah kurangkan sakit matinya. Ha. Siapa tak dapat sakit, umur sampai 90 lebih pun tak sakit, tuan-tuan. Nanti masa nak sakaratul maut, sakit yang teramat sakit. Dan semasa di negeri di Padang Mahsyar, mereka akan menerima kepedihan dan azab-azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, ya. Tengok Rasulullah pun nak wafat pun sakit, kan? Tu sahabat papah Rasulullah pergi semayang berjamaah. Tuan tengoklah ulama-ulama wafat semua dalam keadaan sakit, faham ya? Tapi kalau doa minta sakit tak boleh, haram. Bini membebel dia, doa dengan Allah, ya Allah, tangguh bagilah bini aku sakit, tak boleh, haram. Ya, suami isteri minta suami duit, suami kudukut punya orang, isteri doa kepada Allah, ya Allah bagilah suami aku sakit, tak boleh, haram. Nah, faham? Ya, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, faham ya? Itu buat kerja agama ni dia banyak ujian, banyak rintangan. Nak pergi semayang ni banyak ujian. Macam aku nak ceramah banyak ujian. Faham? Ya? Datang orang jauh-jauh, kadang sampai ke Maman orang bagi duit minyak 150, kadang sampai ke Kuantan dapat 200. Ada sahabat aku telefon, ustaz, orang bagi duit minyak ustaz ceramah 200, 150 cukup ke ustaz? Ustaz tak jam lah. Aku kata biarlah jam kat dunia. Jangan jam kat akhirat. Nak buat macam mana dah ni kudukut punya orang. Ya? Ha, tuan-tuan. Kedekut. Beli baju raya 200 boleh. Seluar raya 300. Kasut 400, 300 boleh. Tapi bagi sagu hati pada penceramah, kudukut punya orang. Tuan-tuan. Sayang no harta. Faham? Tambah pula kalau ada ulama-ulama, ustaz-ustaz ni, dia ada buka ma'had. Bukan untuk dia. Untuk anak murid sekolah dia. Faham ya? Tuan-tuan. Tapi kita buka Al-Quran. Apa kata Allah? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Siapa dekat dengan Allah, siapa damping dengan Allah, Allah pun mudahkan urusan segala-galanya. Aku musafir jauh mana-mana ceramah pun tuan-tuan, tuan-tuan bagi aku duit minyak 200 pun Allah bagi aku tidur hotel ke, faham ya? Ni Allah ni maha kaya, faham ya? Makan pun sedap ke, faham ya?
Mana betul bagi tadi? Buka kitab Hidayatul Salikin ke kitab tasawuf di Kemaman. Faham ya? Cerita bab ahli penuntut ilmu. Nabi jamin orang menuntut ilmu ni subhanallah mati husnul khatimah. Faham? Orang menuntut ilmu ni mati dalam kemuliaan. Orang menuntut ilmu ni dia didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Orang menuntut ilmu. Tuan-tuan ni? Penduduk langit, penduduk bumi mendoakan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tengok aku tak puas hati. Ya? Tu katak tu kat longkang. Kong! Dia doa, ya Allah, rahmatilah pulan bin pulan yang naik Honda Wave yang mengaji di Masjid Pelindung. Walaupun dia tak puas hati dengan Ustaz Naha tu. Faham ya? Kita tak faham, kita tak dengar sebab kita bukan katak, faham? Tapi di antara binatang yang tak boleh dia bunuh katak. Nabi tak bagi bunuh katak. Faham ya? Kelebihan kasuri kijang yang aku bawa selalu tiap-tiap bulan. Tuan-tuan ada beli ke siapa tak beli, tengok aja ke. Ada setengah orang dia tak beli. Dia colik-colik-colik. Cium dia belah. Colik-colik, cium dia belah. Dia bodoh punya orang. Faham ya? Minyak ni bunga syurga, tuan-tuan. Bukan minyak biasa ni, bukan minyak hitam. Ni bukan minyak wangi orang dok jual minyak wangi Bosch ke, minyak wangi biasa-biasa. Ini minyak wangi bukan adalah hadis. Dia bunga daripada syurga ni, faham? Itu yang Nabi Adam di tengah munajat, Nabi Ibrahim, malaikat Jibril bawa bunga daripada syurga. Bagi Nabi Adam, Nabi Adam bagi dekat kijang. Kijang makan jadi kasturi, faham? Tuan-tuan, seorang sahabat dia ambil kasturi kijang taruh dalam air. Dia baca Fatihah, baca surah An-Nahl, baca surah Ikhlas, taruh garam sikit, spray dalam rumah. Cicak pun tak ada. Ini kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Nanti ambil kat luar tu, dah ambil bayar, tak bayar kerja orang. Faham eh? Tuan-tuan. Ha, ni kasturi kijang ni, faham eh? Cerita bahawa sahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan sembahyang Zuhur. Nampak? Ha. Rasulullah ni tuan-tuan ya. Ha. Kalau datang sembahyang jamak, satu peperangan Tabuk kot, tak silap. Rasulullah ni kalau dia musafir, dia jamak, dia kosor. Faham? Ya? Sebab itu siapa yang dalam keadaan musafir, Allah bagi hadiah kepada dia untuk sembahyang jamak. Faham? Ya? Ha, kalau hari Jumaat, dia keluarnya sebelum azan, sebelum sembahyang subuh. Lah. Ya? Di antara yang dalam hadis menyebutkan, laisa ala musafirin Jumaatun. Tidak ada Jumaat bagi orang yang musafir. Faham? Ya? Tapi kalau dia keluar lepas sembahyang subuh, disebabkan dia keluar kurangnya orang nak sembahyang Jumaat, ahli Jumaat kurang 40 orang ni, dia menyebabkan kekurangan orang nak sembahyang Jumaat, maka dia menanggung dosa dekat Quriyah. Oh, faham? Ha, mengaji, faham eh? Ha, tu. Betul tentang kena tahu, belajar tasawuf, belajar fikih, belajar tauhid, belajar hadis, belajar sirah. Ya, dia lain. Belajar tauhid, fiqh, tasawuf, dia fardu ain. Belajar kitab hadis, dia tidak termasuk ilmu fardu ain. Tuan-tuan jangan salah faham. Kadang dok panggil ustaz baca hadis, Baca kitab ilmu fardu ain. Hadis ni asasnya ni menempel-nempel tentang ilmu fardu ain. Faham? Sama juga budak-budak kita dok hantar apa Quran. Akhir zaman ni orang sibuk, budak dok apa Quran tak habis-habis. Kadang ilmu fardu ain tak selesai. Faham? Ilmu fardu ain yang asasnya tu kena faham tu. Eh? Ha, tuan-tuan. Kadang apa Quran 10 juz, 15 juz tentang solat tu selesai. Lah, ya. Tuan-tuan jangan main ni ilmu fardu ain ni, faham? Ya. Lepas tu tuan-tuan buka hukum fiqh ha. Faqah ha fiqh, hukum taklifi, hukum wada'i, taklifi. Apabila sudah akil balik, maka diberati bagi mukallaf. Diberati. Bila diberati, dia tidak menjalankan tugasnya sebagai mukallaf, maka berdosa besar. Faham? Sama belajar ni. Faham? Ya? Tak belajar, dosa besar. Kecuali uzur syarak. Kena faham tak? Ya? Ha. Betul ustaz-ustaz kena ceramah. Ya? Ha. Kalau orang panggil, dia buat ilmu fardain, wajib dia mengajar. Ya? Ha. Kalau dia kat uzuran, tengok uzur macam mana. Ya, tengah dia biasa mengajar masjid ni, mengajar kitab tauhid. Tiba-tiba tempat lain panggil, ustaz, anak panggil ustaz ceramah boleh? Boleh? Eh,
Kan ustaz ada ngajar tempat lain, ngaji kita tauhid. Tak apa tak apa. Itu bagi tu bulan lainlah. Itu bagi duit minyak 150. Busuk punya orang. Ana ambil ceramahnya ni. Ini banyak sikit 500 ya. Tak boleh. Haram. Faham eh? Kau faham mu? Ha, kena tahu kena kaedah orang tuan-tuan. Ya? Ha, tentang buka. Ada kalau bab tentang menerima hadiah, ya, bab tentang agama ni, adalah hadis Imam Bukhari ke Imam At-Tirmizi, tuan-tuan. Ya? Ha, lepas tu ulama-ulama, ulama tok guru pondok, dia marah anak murid dia menetapkan tentang pembayaran. Marah-marah. Tu tadi aku dapat WhatsApp seorang hamba Allah, seorang ustaz rasa. Ya? Kita apa, dia kata apa dengan aku, ustaz? Saya ni, tok guru saya pesan dengan saya lah. Engkau nanti kalau mengajar, kalau orang tanya kat engkau, engkau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan kau memandai-mandai mengubah hukum Allah. Tak tahu, cakap tak tahu. Lagi satu, bila engkau mengajar, jangan menetapkan pembayaran. Kalau engkau menetapkan pembayaran, aku tak mengaku engkau anak murid aku. Aku cakap dengan dia, guru syekh, guru ustaz, sama macam guru aku. Sama lah. Ya? Guru aku 18 orang, semua cakap itu. Kalau engkau besar nanti, engkau dah berdakwah, kau menetapkan pembayaran, aku tak mengaku engkau anak murid aku. Faham? Eh? Ha, ni guru ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama guru-guru yang mursyid. Faham? Eh? Ha. Kita tak ada. Hantu duit, orang hantu duit. Eh? Oh, nampak duit je. Huh, tuan-tuan. Eh? Hmm. Kalau keluar-keluar, jumpa duit. Jumpa 100. Alhamdulillah, rezeki. Hmm. Eh? Ha, kena tahu tuan-tuan, jumpa duit kena tahu kaedah. Jangan terus masuk tabung masjid, tak boleh. Faham, ya? Kena iklan dalam masa setahun. Faham, ya? Dalam masa satu tahun orang tak ada ngaku, orang tak ada ambil, baru boleh guna. Faham, ya? Ha. Tu duit. Ha, jam sama juga. Ha, keluar-keluar jumpa kereta, tak boleh. Ha. Kereta hidup, alhamdulillah ada kereta ni, Allah bagi kereta ni, jumpa ni. Ambil kereta, buat balik. Bini tanya, dapat mana kereta bang? Tu jumpa, tu berjalan. Hukum fiqah tu boleh ambil. Dalam masa setahun, simpan dulu. Eh, mana boleh? Benda yang besar ni tak boleh. Benda yang kecil saja dibenarkan. Kalau bab buah, kalau buah harus kita makan. Tapi kalau bagi orang tasawuf, dia tak makan. Faham ya? Dia fiqah lain, tasawuf lain. Tuan-tuan, ya? Haa, tu. Macam kita ni tersauk. Tahu tersauk. Semua kita kanduk. Faham ya? Ha. Tok, sahabat Nabi dalam peperangan semayang. Ya? Semayang dalam peperangan. Faham? Dia panggil semayang khauf. Ya? Ha. Saf yang pertama, rukuk. Saf belakang, berdiri, pegang senjata. Faham ya? Ha. Kita ni entah lah tuan-tuan. Ya? Tak faham. Kadang malas mayang. Mayang tidur. Ha, ya? Mayang tidur. Kadang bab beruduk tak selesai. Ha, beruduk. Suami nak pegang rambut isteri boleh? Kan susah lah. Nak pergi semayang maghrib. Suami ambil uduk dah. Pegang kepala isteri pegang. Ayang, baby nak pergi semayang je. Pegang tak batal uduk pun. Ha. Sebab dia pegang rambut, pegang kulit. Ha. Ayang kata, pergilah baby. Pergi tu lambat sikit balik. Ni pergilah lambat. Balik cepat. Ha, bagi tahu kat suami ni tu. Faham ya? Ha, isteri ni kena tegah dengan ramuk tegah. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Ha. Gigi boleh. Suami boleh pegang gigi bini boleh. Ya? Ha, pegang gigi. Ha. Ha, ya? Kuku pun boleh kuku. Kuku. Sebab di antara rambut, kuku dan gigi, bila dipegang, dia tidak mendatangkan syahwat. Faham? Sebab itu kalau bab wuduk, kena mengaji. Sebab itu kalau bab wuduk, kita ada wuduk, kita duduk, tidur. Walaupun kita tidur dalam kereta sekalipun, walaupun sandar. Tak patut wuduk. Kecuali kalau kosyen kereta itu, kita baringkan dia. Baru batal wuduknya. Faham? Eh? Ha, ini kaedah wuduk. Kadang orang tak selesai benda ni. Faham? Sama lah tentang ponggong, lubang ponggong. Ha, ya? Ha. Gatir ponggong, garu ya, garu. Ya? Ha. Batal lubang ponggong, pegang dengan apa? Dengan tapak tangan. Tapak kaki batal tak? Batal tak? Tak batal. Ha? Garu lah lubang ponggong, tapak kaki. Tak apa. Faham? Eh? Tak batal. Ha? Faham? Ni hukum fiqh dia. Faham? Hukum fiqh. Ha? Pasal tu kita belajar tentang hukum fiqah.
Dia tulis itu, kalau tuan-tuan buka hukum taklifi, dia diberati. Nampak? Lepas tu buka hukum wada'i, dia ada musyakkah, dia ada darurah, dia ada rasah, ada keringanan, ada kemudahan. Ha, situ lah. Faham? Tapi bila tak mengaji, oh batal. Haram, batal. Haram, batal. Itu je tu. Ya? Halal, haram. Ene, unte, kude, kurme. Itu je tu. Ya? Semayang zuhur ia berserta sahabatnya berjemaah atas jalan. Oh, biasa rukuk sujud bersekali dengan sempurna. Nampak? Sahabat pun sembahyang, dia belajar dengan Nabi. Faham? Rukuk tu kena dengan sempurna. I'tidal dengan sempurna. Qiyam dengan sempurna. Semua sempurna. Faham? Ya? Faham? Kopi jantan tu. Faham? Mana pergi tu lah lagi ni. Rukuk sujud bersekali dengan sempurna. Tidak menghirau. Nampak? Dia tak hirau. Ya? Ha, itu nak dapat khusyuk ni tuan-tuan. Semayang nak dapat khusyuk ni. Pertama sekali tentang makan. Kita makan lah. Ya? Tuan-tuan buka kita tahu. Dalam bab makan ni. Ya? Kata ulama-ulama mutabak. Iaitu siapa banyak makan ni. Dia menggelap hati. Hati gelap. Dia malas ibadat. Tuan tengok sendiri. Pada bulan Ramadan, kan kita boleh semayang tarawih. 8 rakaat, 20 rakaat. Malam tadi ada semayang 20 rakaat. Mampu ya. Tak semayang lah. Semayang. Ya. Ha ha ho ho. Ha ha ho ho. Ha ha ho ho. Pah. Tuan ha, sebab banyak makan. Tuan tak tahu tengok bulan Ramadan. Masjid surah mana-mana penuh. Tuan-tuan, ya? Ha, bila masuk syawalnya habis, tak tahu balik planet mana tahu. Ya? Kosong balik. Lengang, orang perempuan pada bulan Ramadan. Penuh. Sekarang tinggal 5 orang. Walaupun orang perempuan tak diberati, semayang berjemaah dia tak diberati. Tapi menuntut ilmu diberati. Ha, faham? Semayang berjemaah tidak. Dia hukumnya makruh. Orang perempuan ni bila dia sudah bernikah, suaminya semayang berjemaah, dia dapat. Ha, faham ya? Cuma dia itu, perempuan itu, dia mendorongkan suaminya semayang berjemaah. Itu lah. Itu kaedah orang perempuan, tuan-tuan. Ya? Ha. Orang perempuan ni senang. Dia buat 3 je. Ha. Eh, buat 2 je. Dua. Taat Allah, taat suami. Syurga. Suami susah. Ha. Susah ni. Orang perempuan ni, suami kalau balik, tengok bini kita, tengok bini kita, kita tengok suka. Suka, tengok dia. Gembira, kita balik, kita gembira, kita suka. Syurga dia. Kita balik, menyampah. Habis lah. Ya. Balik, tengok kadang pakai t-shirt koyak. Habis lah. Ya. Kadang balik, kadang tangan biasa pakai gelang meh. Pakai gelang tu, gelang ikat susu. Habis lah. Ya. Lepas itu, perempuan yang bercantik-cantik, tidaklah dia untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Lah. Ya. Kadang pakai barang kemeh. Bukan untuk suami, untuk orang lain. Wah, hari raya semua gelang keluar. Semua rantai basikal pun keluar. Eh, hari raya. Balik rumah dah tak pakai lah. Simpan anak laci. Lah, eh? Tuan-tuan, itu yang berlaku pada zaman Rasulullah. Seorang wanita jumpa Rasulullah. Pakai gelang besar, rantai besar. Ingat pakai gelang rantai besar ni zaman sekarang. Zaman Nabi ada. Jumpa Nabi, Nabi tanya. Wahai perempuan. Gelang kau pakai ni. Rantai kau pakai ni. Engkau dah zakat ke belum? Belum, wahai baginda. Dia buka rantai, dia bagi kat Nabi. Itu kata Rasulullah. Di antara wanita-wanita yang dipakaikan rantai dan gelang dan cincin, ya, di dalam api neraka Allah, dia ada emas, ada gelang emas, rantai emas, cincin emas, dia tidak mengeluarkan zakat. Dan ada di antara mereka, mereka pakai barang-barang kemas bukan untuk suaminya, tapi tabarruj untuk menunjuk-nunjuk kepada perempuan yang lain dan kepada laki-laki yang haram. Ha, faham, ya? Lepas itu kalau pakai abang kemas orang perempuan, hati-hati lah. Ya? Ini Nabi cakap. Faham, ya? Ha, tu. Rasulullah manusia luar biasa, tuan-tuan. Rasulullah ni hebat. Rasulullah ni kalau dia marah, bukan pipi dia tak merah. Salah faham. Dia kalau marah, sini timbul satu urat. Yang nampak siapa? Selalu yang nampak, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Yang antara sahabat yang paling terdekat. Ha, ini Rasulullah lah. Ya? Ha.
Kita tak ada. Kalau marah habis semua, kita mengamuk lah rumah. Bah, eh? Semua keluar mencarut habis. Bah, eh? Kita ni bukan Nabi, faham? Tapi kita akhlak yang terbaik. Nabi ya, kena contoh Nabi ya, faham ya? Tahu Nabi tuan-tuan, Nabi ni, Rasulullah ni, dia manusia number one, number satu masuk dalam syurga, ya? Kain sugi tak pernah tak ada dalam baju dia. Tuan-tuan. Itu yang dalam hadis tu, dalam semalam kebaca kitab tu, kata Rasulullah pun, jika lah tidak memberati bagi umatku, aku wajib ke atas mereka pakai kayu sugi. Bila semayang satu rakaat, tiga rakaat, semayang maghrib satu rakaat, Allah gandakan 70. Tuan-tuan. Kita tuan-tuan nak semayang ribuan rakaat, ratusan rakaat, tak dapat, tak dapat. Semayang maghrib tadi siapa pakai kayu sugi? Tiga rakaat, kira satu rakaat 70. Dua rakaat, 140. Tiga rakaat, hush, untung. Itu kayu sugi, belum sekebang ni. Belum nikah ni. Belum bini satu, dua, tiga, empat. Banyak tuan-tuan. Tapi ingat, sunnah Nabi banyak. Faham ya? Tak mampu, takkan pakai kain sugi tak mampu. Buat RM3 je. Beli handphone mahal. RM4,000, RM3,000. Faham? Top up pun RM30. RM3 ni. Busuk punya orang. RM3 pun tak boleh. Kat luar ada kain sugi, aku bawa. Ambil. Tapi tak ambil, bayar. Faham ya? Bukan mahal, bukan susah pun. Sebatang macam ni, boleh kat dua. Aku berada umur 9 tahun, tak pernah tinggal kain sugi ni. Tak pernah tinggal. Bila tak ada kain sugi, hidup aku tak tenteram. Macam ada satu benda tak ada. Tu. Sekarang ni pun dah tak tenteram ni. Sebab dalam jubah aku biasa ada tasbih. Ni tak ada tasbih, tinggal kat kereta. Dah kebiasaan macam tu, tuan-tuan. Macam kita, kalau tidur tak tenteram. Pegang-pegang bini tak ada, tak tenteram lah. Biasa ada bini tu, bila bini tak ada, bini lari, ambulan lah menjerit lah. Ngadu satu dunia masuk Facebook. Tolong, bini ai lari, ai susah hati. Lari, bini lari, kahwin satu lagi. Usah penuh. Berserta sahabatnya berjemaah atas jalan biasa rukuk sujud bersekali dengan sempurna. Tidak menghirau. Rasulullah akan mengintai. Nampak? Mengintai orang, mengintai kafir semayang. Maksudnya orang kafir ini mengintai sahabat-sahabat Nabi semayang. Kalau kafir, kafir harbi. Kafir zimi, kafir zindik. Faham? Syirik, syirik jali. Syirik khafi, syirik af'al khafi. Syirik jali ni syirik yang nyata. Menyembah berhala dengan nyata. Pakai kalung bunga. Orang kapi duduk depan. Duduk pergi berhala buat macam tu. Jatuh kapi. Syirik khofi ni dalaman. Syirik af'al khofi dia lagi halus. Dia selalu berlaku di dalam solat. Allahu Akbar. Maya maghrib ni aku seorang paling hebat. Orang lain tak pakai serban, aku seorang pakai serban. Aku ni wali Allah taman masjid pelindung ni. Ni syirik af'an khafi. Dia lagi dalam, dia lagi halus. Faham? Lagi halus. Faham ya? Kafir harbi, kafir yang menentang Islam. Dia tak suka orang azan. Tak suka ditegakkan hukum hudud. Tak suka diperintah dengan kerajaan Islam. Ni kafir harbi. Wajib perang. Bukan sunat perang. Wajib perang. Wajib perang. Kafir harbi, kafir zimi, dia duduk di bawah pemerintahan Islam. Dalam kitab sebut, dia membayar upti, membayar pampasan. Sebab dia dilindung oleh kerajaan Islam. Ini kafir zimi. Kalau berakikah dan korban yang sunat, kafir zimi harus kita beri dia makan. Kafir harbi tak boleh. Akikah wajib, akikah sunat pun tak boleh. Kalau kafir zimi, akikah wajib, akikah sunat, akikah wajib, korban wajib, kafir zimi, ke kafir zimi pun tak boleh. Tapi kalau yang sunat, kafir zimi harus boleh, kata ulama. Kafir zimi sebab dia membayar upti, membayar pampasan yang kerajaan Islam. Kalau kafir zindik, dia Islam, dia mengucap kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, dia sembahyang, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengaku nabi, itu nabi dia, tapi dia tak suka dengan Islam. Hati-hati ya, dia kafir zindik. Dia benci dengan ulama, kafir zindik. Benci dengan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Allah, dia banyak tak percaya. Buat apa tegak hukum Islam? Buat apa nak potong-potong tangan? Kalau tegak hukum hudud, kalau potong tangan, semua orang kudung lah.
Eh, ha ni kafir zinik. Boleh boleh jatuh murtad moyo tuan-tuan. Eh, hati-hati ya. Ha. Itu yang Nabi bagi tahu, dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah, 1000 seorang ya, seorang. Kan? Ya, 1000 seorang. Tuan-tuan. Ni Nabi cakap, Nabi cakap dia Nabi ni bukan kazib, Nabi ni sidik. Nabi ni cakap benar, dia tak pernah bohong. Faham ya? Ha. Sebab Nabi ni semua wahyu. Semua wahyu Nabi, tuan-tuan. Ya. Ha. Kita habis pukul 12 eh. Makin lama makin ramai, pukul 12 eh. Ada setengah tempat tu tuan-tuan, kuliah baru start semalam. Belajar ni dia tak boleh 3 hari, dia 3 hari ni menuntut ilmu ni jangan lebih pada 3 hari, hati kita ni kena dibasuh dengan ilmu. Kalau 3 hari tak dimasuk dengan ilmu, hati jadi gelap. Oh, faham? Eh, apa itu sama dengan gelap? Kah, gelap, kah. Kah aja satu titik hitam. Kalau gelap tengok raja lawak, kah 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 kah. Oh, oh. Oh, baik, oh. Eh? Ha, tuan-tuan. Ha, di antara orang yang tidak padang mahsyar, dia sedih, dia menangis, dia susah hati, orang yang menggembirakan, dia buat hiburan, dia ketawakan orang. Ha, raja-raja lawak ni besok siap ah, tuan-tuan, ya. Ha, aku tak cakap raja lawak mana, faham ya? Raja-raja lawak ni banyak, faham ya? Dekat Indonesia ke, dekat Brazil ke, dekat Malaysia ke, nasib ah, faham ya? Ha, tuan-tuan. Ha, siapa yang malam-malam menangis malam, semayang menangis, berzikir menangis, berdoa menangis, nanti di padang mahsyar subhanallah, air mata tu ya akan menjadikan dia untuk kesenangan di padang mahsyar. Faham ya? Tuan-tuan, orang yang menangis malam di antara yang di padang mahsyar, mereka tidak bersedih, mereka tidak susah hati ya, di antaranya tentera, tentera-tentera Islam yang menjaga benteng-benteng negara, dia berjaga malam. Faham ya? Dan di antaranya umat Nabi Muhammad di malam hari dia berjaga malam menangis takutkan Allah ya, dan di antaranya para-para dai, para-para ulama, para-para fisabilillah, mereka di malam hari mereka berjaga pulang ke rumah urusan berdakwah, mereka tak tidur malam, termasuk aku. Ha, ha, tuan-tuan balik dah tengok Asro ah, tengok bola, faham? Aku tak pukul 3 tak sampai rumah ni, faham ya? Balik rumah tengok bini dah kulalai basi, ya Allah. Ya, ha, ni dah wasah. Bang, ni balik. Bang, eh balik. Kata lambat lagi sabar ah. Ha. Eh, tantah dah kahwin. Macam kahwin betul baru tahu. Ah, ha, eh. Perempuan selalu itu ah, ya. Ha. Suka sangka tak baik. Itu kita jangan suka sangka tak baik. Faham? Dia sangka tak baik, dia jadi tak baik ya. Faham ya? Kena sangka baik. Sangka baik. Ya, faham ya? Allah suka hambanya yang suka sangka baik. Ha, faham. Sama yang berlaku baru ni, kan dekat Kuala Lumpur berlaku baru ni yang imam salah Fatihah. Fatihah tertinggal kan? Kan dah viral. Bukan ni satu Malaysia. Nun. Sampai mata kata lah. Ha? Ha. Imam kalau salah Fatihah, kalau dia salah, makmum kena tegur. Kalau imam tinggal ayat Fatihah, satu ayat dia tinggal, semayang tak batal lagi. Tak batal lagi. Apabila dia sudah memindah rukunnya, barulah dia batal. Tu kena faham. Oh. Selagi dia tak pindah rukun, makmum tak boleh memfarakah ni. Tak boleh. Ha. Dia dah pindah rukunnya, tinggal ayat Fatihah, baru boleh memfarakah. Kalau dia tak mufarakah, makmum semayang batal. Yang mufarakah ni semayang sah. Lepas itu tentang makmum ada dua kaedah. Satu sah, satu tak sah. Yang sah ni bila dia mufarakah. Mufarakah ni dia bercerai. Bagi talak terus, talak tiga ke Pak Imam ni. Faham ya? Ha, ni kena bab hukum talak ni banyak. Faham ya? Ha. Ini tak ada. Imam bodoh imam ni. Fatihah tak betul ni. Fatihah tinggal ni. Siapa yang bodoh? Faham? Orang yang kata orang bodoh lah dia bodoh. Faham ya? Kita ni bukan Nabi, tuan-tuan. Nabi dia maksum. Kita ni orang biasa. Kita serupa. Nasib kita serupa. Sama je. Faham? Ya? Walaupun dekat surau macam orang soleh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tidur kat rumah telanjang, tuan-tuan. Ya? Yang tahu telanjang siapa? Bini, ya? Faham? Ya? Rasulullah ni dia hebat. Dia maksum. Allah jaga dia. Allah lindung. Tuan-tuan. Tuan, semasa dia kanak-kanak, dia jalan dengan atuk dia. Pembesar Quraisy cakap apa? Itulah kanak-kanak. Itulah kanak-kanak yang akan memimpin dunia. Faham? Ha, tuan-tuan. Ni Rasulullah, faham ya? Ha, dia manusia yang luar biasa. Betul, bumi Madinah tuan tengok ah, sampai sekarang. Aman, damai. Sebab ada jasad Rasulullah. Faham ya? Ha. Siapa nak jumpa Rasulullah, banyak selawat. Tenang ya? Lepas maghrib, lepas subuh, jangan lupa selawat 100 kali kat Nabi. Kalau boleh, setiap hari 1000.
1000 saja kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 kali. Siapa selawat 1000 kali setiap hari, nanti bahunya berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga. Kalau dah berlaga bahu, masuk syurga. Ha? Bukan satu tahun. Paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kau ambil naik motor, bukan tasbih. Tak ada tasbih, cakap iya. Satu tasbih, satu rokok. Nabi hebat lah Nabi lah. Rasulullah hebat lah. Kalau tak hebat, kenapa Allah bagi salam kepada Nabi? Kita kan belajar kita solat Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pertama belajar dalam kitab tafsir, hissalihin ni siapa? Sayyidina Abu Bakar. Pernah juga Tok Guru, ayah cik pun beritahu dalam dia mengajar pada hari Jumaat, dia kata memang betul, dia pun ada kata juga qissalihin itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Baru 8.32, baru 32 minit. Aku hari ni aku tunggu sejuk sikit. Ni mana Maka sesudah sembahyangnya, sesudah sembahyangnya, sembah yang esa. Siapa dia? Allah. Lepas tu nak sembahyang ni, kita kena bersih. Nak sembahyang ni, tu pesan Tok Guru aku pun, bila kamu nak sembahyang, kau kena kosongkan hati kau. Kosongkan hati, ingat Allah. Kena ta'awuz, ingat Allah, kosongkan hati. Apa guna? Allahu Akbar. Bawa seronok ayah. Tak ada semayang ketiak bau biawak. Allah. Orang sebelah maki, bosuk ketiak bau biawak. Ketiak kena wangi. Nak bercakap dengan Allah ni, tuan-tuan. Allah ni raja segala raja. Tuan-tuan. Itu yang pesan Tok Guru almarhum ni Ajis Nikmat. Dia kata apa? Kau tak malu ke dengan Allah? Dia kata, kau tak malu ke dengan Allah? Kitab Rumi, tulisan Rumi, tulisan orang putih, kau boleh baca. Kitab Jawi, Quran, kau tak nak belajar, kata dia. Kau tak nak belajar, kau tak nak baca, kau tak malu ke dengan Allah? Bumi kau pijak ni bumi Allah. Langit kau berteduh tu langit Allah. Udara Allah bagi tu udara Allah. Kau tak malu ke dengan Allah? Ha nampak. Tuan Guru Almarhum Nak Din Nikmat. Macam kita lah. Duk tengok WhatsApp 24 jam lah. Tengok Quran hidup. Allah tarik, Allah runtuhkan satelit. Dah tak ada internet. Main dengan Allah. Tak ada telefon, tak boleh hidup. Hidup tak tenteram. Bangun pagi, telefon. Sambil masuk, saya live. Oh, nasi goreng. Ni resepi untuk hari raya. Hai semua. Ada duit pun tunjuk ke orang. Aku ni paling kaya kat Malaysia ni, paling kaya. Aku seorang Allah bagi sakit, mampus ke, faham? Tengok Fir'aun, dia buat bangunan 15 kilometer nak cari Tuhan. Mati juga Fir'aun, mati Fir'aun. Siapa nak jumpa Fir'aun, nanti dalam neraka. Sebab itu tentang kita berbuka bab tentang mengumpat. Mengumpat ni ada yang mengumpat yang harus. Mengumpat yang harus itu apabila kamu mencerita kepada orang lain tentang perihal orang yang zalim memang sudah masyhur kejahatannya. Boleh? Kita menceritakan tentang Pulan bin Pulan dekat kampung tu nama mat banyak. Mat tempang, mat sumbing, mat pembohong, mat nombor ekor banyak. Kalau tak sebut mat sumbing, orang tak kena. Maka harus sebut mat sumbing. Ini hukum tentang mengumpat yang diharuskan. Dan satu lagi yang dibenarkan, iaitu memberitahu aib Pulan bin Pulan. Sudah curi barang kita cerita dekat hakim, dekat polis.
supaya hakim dan polis tahu perihal orang yang buat dia pecah rumah kita, dia benarkan. Ni hukum fiqah, ha? Faham. Lepas tu bab menipu pun boleh tipu, asal hukum dusta ni tak boleh haram. Asal hukum dusta ni adalah haram, menipu adalah haram. Suami boleh menipu isterinya, hukum daripada haram jatuh sunat dia menipu apabila nak mendamaikan dua isterinya. Boleh, ya? Ha, siapa ada bini dua, boleh tipu bini. Tapi kena tahu tipu untuk apa? Untuk mendamaikan. Kalau saja-saja tipu, tak boleh. Lepas tu kalau telefon bunyi, ting-ting, 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 bini tanya, siapa tu bang? Ni bakal madu kau. Cakap lah. Kadang-kadang ni jenis jujur. Kalau jenis dia nak menipu, supaya benda tidak berlaku tidak baik, dia kena pandai-pandai. Cakap, cakap. Tak ada ni, AJK masjid. Ni sebab tu kena tonton, sebab tu lagi kita kena mengaji, semua kena mengaji, ya. Dia bukan semua terus haram, tak ada, faham, ya? Tu. Tapi bila dia mengaji dia faham, betul dalam hukum fiqah dia panggil furu'. Furu' ni dia cabang. Cabang. Ni ada makruh, ini harus, ini haram, ini wajib, ini sunat. Sunat ni, kalau semayang sunat, mana yang disuruh? Sunat berjemaah. Mana yang harus? Sunat, ya, tentang semayang sunat, mana yang harus? Mana yang maksudnya kalau kita semayang berjemaah, hukumnya harus. Buka lah dalam kitab ni, faham? Dia banyak cabang lah. Tu. Itu kita ada empat mazhab. Siapa dia tidak berpandukan empat mazhab, dia mazhab Sunnah, ya. Faham, ya? Imam Maliki, macam ni. Asy-Syafi'i, dia macam ni, ya. Hanafi, dia macam ni. Hambali, macam ni, ya. Faham, ya? Maka sesudah sembahyang menyesal kafir-kafir. Nampak? Orang kafir. Faham, ya? Orang kafir ni dia gerun orang Islam. Kalau orang Islam ni tegak sembahyang berjemaah. Al-Jama'atul Rahmah. Orang kafir ni dia gerun dengan orang Islam. Kalau orang Islam semuanya bila sembahyang ikut sunnah Nabi. Pakai serban, pakai jubah. Faham? Pakai kain sugi. Faham? Itu dalam satu peperangan aku lupa pada zaman Aulia. Ya. Panglima perang bagi tahu dengan tentera Islam, di antara kamu siapa yang tidak ada kain sugi? Dua tiga orang angkat. Kami tak ada kain sugi. Sekarang usha pergi cari kain sugi, ya, bahkan kita semua nak semayang. Orang pergi tepi sungai, cari kain sugi dapat, dia pergi bersugi sebelum beruduk di tepi sungai. Orang kapi intai. Orang kapi intai, dia balik lari bagi tahu dengan kapten tentera kapi. Dia kata apa? Wahai kapten, kita jangan berperang dengan orang Islam. Kali ini dia tak pakai panah, dia tak pakai pedang, dia pakai kokok. Nampak, ya? Inilah karomah, faham, ya? Tuan-tuan. Kalau bayang kain sugi, kalau memang dalam kitab pun sebut, siapa pakai kain sugi, dia percakapan hikmah. Cakap dia hikmah, cakap dengan bini, bini dengar, cakap anak murid dengar, faham, ya? Kita cakap dengan bini, bini eleh. Ayang, bangunlah semain duha. Alah, abang bagus semain sehari ni semain duha, nak suruh kita semain duha. Semain duha, semain duha, malam-malam duk tengok benda telok kat telefon. Habis lah, tak apa-apa. Main duha, main duha. Dalam rumah jalan telanjang, habis lah. Tak ada apa-apa lah, faham, ya? Dia percakapan hikmah ni, cakap hikmah, faham, ya? Menyesal kafir-kafir itu dengan tidak langgar dan tidak menerkam. Nampak, ya? Takut orang kafir, faham, ya? Orang kafir takut, tuan-tuan, ya? Tu yang nanti bila berlaku peperangan kubra, kubra ni peperangan yang besar, faham, ya? Islam kafir berperang. Itu kalimah thayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkumandang di udara. Faham, eh? Itu yang orang kafir. Dia tembak di atas.
Pah, ya, dia panah di atas, pah, sebab dia nampak orang Islam semua tinggi-tinggi. Padahal yang tinggi itu adalah malaikat Allah. Tentera Islam di bawah pancung, pah, pah, ya. Memang dalam peperangan semua berlaku macam tu, tuan-tuan. Ya, ini yang berlaku pada zaman pada tahun 90-an. Kami anak-anak murid dengan tok guru kami ni, ya, duduk satu surau. Surau ni tak pakai, ya. Duduk kawasan kat Pahang tapi aku rasa tempat dia. Ya. Ha. Surau ni tepi sungai. Sungai, eh? Orang tak suka budak-budak apa Quran, tak suka budak-budak ngaji pondok, tak suka. Dihalau oleh surau, maka anak-anak murid ni semua, anak-anak murid tok guru buat kebak duduk tepi sungai, ya. Ha. Diorang nak roboh tempat tinggal surau yang lama ni, ya. Maka nak roboh tak berani report polis. Ya, report polis. Polis datang. Kenapa? Kami tak jadi nak roboh sebab kami nampak pelajar-pelajar ni tinggi-tinggi semua, besar-besar semua. Nampak Allah tunjukkan, ya, faham. Yang turun tu malaikat semua, faham. Padahal budak-budak kecil, ya. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, faham, ya. Ha, sebab budak-budak ni dia beramal dengan wirid 4. Tu, wirid Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wirid Sayyidina Ali karamallahu wajha, wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih. Wirid Asy Barhiya, Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman. Ya hayyun ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai ilahan wahidan la ilaha illa anta. Wirid Imam Ghazali Hujjatul Islam, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Wirid 4 ni. Apa beramal wirid 4 ni, dia digeruni penduduk langit dan penduduk bumi, tuan-tuan, ya. Ha, kelebihan wirid 4, tuan-tuan. Ni tak ada, kita beramal bila susah. Ha. Bila susah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila susah pun nak beramal. Bila senang lupa Allah, faham? Ha. Sama lah, ya. Ha, bila surau masjid dia tak datang. Bila dia susah, ada hal-hal kematian, dia datang surau masjid. Jumpa Pak Imam. Imam, tolong tak rumah balik. Bak ni doa tahlil. Ahli keluarga meninggal. Ya? Kalau aku jadi imam, kau pernah datang surau tak pernah? Tak pernah. Kau bawa senak kain. Ha, mampu ya. Betul aku tak boleh jadi imam sini. Ha, eh? Aku baca talqin tak boleh. Baca talqin, orang duduk tepi-tepi tu semua kena. Ha, eh? Tuan-tuan, datang kubur ni bukan semata-mata untuk tunjuk ke orang supaya kita ni nampak mengiringi jenazah. Datang kat kubur ni supaya mengambil aitiban orang yang dah mati ni, faham? Sebab nanti kita pun mati. Ha, oh, betul, faham? Baca talqin orang yang semangat. Jangan baca talqin macam orang nak mati, ya. Ingat tu, orang yang mati tu, orang meniaga kedai tom yam. Ya, nanti kita pun mati, ya. Ya, kita kena cool je, ya. Okey, macam tu. Entah sama azan azan subuh. Azan subuh ni kena jerit sikit biar semua bangun tu, taman. Ya, azan as-salatu khairum minan-naum. Tak bangun orang. As-salatu khairum minan-naum. Oh, oh. Biar satu taman bangun. Om. Oh. Wah, enggak. Oh, betul, faham. Ha, ni tahu apa mana naum. Naum ni tidur, faham. As-salatu khairun minan naum. Semayang lebih baik daripada tidur, faham. No. Tu kami kat sekolah, azan tahajud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tapi azan, tahajud. Satu kampung bangun, faham. Ha. Lepas tu pergi rumah ketuk, bangun. Tuk 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 bangun, tuk 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 bangun, tuan-tuan, ya. Apa bangun? Oh, dia marah balik. Kau cari kampung tak sembahyang. Jangan duduk sini. Ini kampung kau sembahyang. Ha, kami bangun. Tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Kampung kami semua kau sembahyang. Kampung kami area TV pun tak ada. Faham? Ya. Ha, tu. Piring dajal pun tak ada. Faham? Ya. Ha, faham. Tu yang maghrib-maghrib bila ada piring dajal tu, ada TV dia, oranglah maghrib-maghrib dia tak nak datang masjid, tak nak datang surau macam tadi lengang sebab tengok TV. Faham? Tengok drama. Ha. Ha. Bagi sebiji pula tu, faham, eh? Ha. Maghrib-maghrib dia tengok TV buat apa, tuan-tuan? Ya. Tambah umur macam kita ni, tuan-tuan, kena kompang solat, faham?
Tuan puan masoleh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sekarang ni, orang mati mengejut banyak. Ni hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi. Nabi cakap apa? Apabila orang mati mengejut, mengejut itu selalu berlaku dan banyak berlaku, itu tanda kiamat semakin dekat. Hari raya itu, aksiden banyak orang mati. Tu tanda mati mengejut. Ha? Faham? Ha, tuan-tuan, mati mengejut. Tengok baru ni khatib tengah baca khutbah. Ah, untung lah tengah baca khutbah. Husnul khatimah sebab sebut nama Allah. Ha, kalau tengah-tengah open house, tengah-tengah isap rokok mati. Huh, macam mana tuan-tuan? Eh? Ha. Dah 46 minit tuan-tuan. Belum ke 9 hari. Eh? Ha. Lagi satu, ini kalau bab tentang semayang berjemaah, jangan kita gaduh. Ha. Tadi aku buka solat empat mazhab. Masa dekat hotel tadi, aku pertengah satu kitab. Empat mazhab. Empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi. Bab tentang sembahyang, iaitu yang tak boleh jadi imam ni orang kafir. Orang Islam, walaupun dia ahli dosa maksiat, walaupun dia orang yang suka buat dosa besar pun, dia boleh jadi imam. Ya, dalam hadis menyebutkan ya, daripada Rasulullah SAW ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Apabila orang itu dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia boleh menjadi imam, dan makmum itu pun mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka makmum itu boleh mengikut imam itu walaupun imam itu ahli dosa maksiat. Tapi hukumnya makruh. Ha. Tuan-tuan, itu bila kita mengaji, kita faham lah. Ini tidak lah. Bila tak mengaji, itu yang satu surau atau masjid, buat dua imam. Tak mau ikut ini imam ni. Tak best. Ini lain punya geng. Eh? Nabi, sahabat tak buat macam tu, tuan-tuan. Faham ya? Eh? Ha. Tidak longgar dan tidak menerkam. Selalu di waktu Rasulullah berjamaah dan berkata setengah kepada setengah. Kalau kita terkam, orang kafir beritahu. Kalau kita terkam dan langgar, selalu tentu terkena pedang-pedang kita ke atas mereka muslimin. Nampak? Faham ya? Eh? Lepas itu orang semayang ni hebat. Tuan-tuan tengok sendiri. Kalau orang semayang, kalau kita balik rumah, anak tengah semayang. Allahu Akbar. Atau kita balik rumah, anak tengah zikir. Atau kita balik rumah, bini tengah berzikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Ha, dengar bini berzikir, seronok. Eh? Tak ada, balik-balik bini tengah selfie. Hai. Balik-balik anak tengah main PUBG. Anak main PUBG dengan bapak. Bapak duduk Kuala Terengganu, kerja sana, anak kat rumah main PUBG. Ya. Belakang tembok. Ini belakang tembok. Kadang main PUBG ni pakai serban. Aku tengok je kawan aku main. Main apa tu tak? Ni PUBG tu tak? PUBG tu lah eh. Sanggup dia keluarkan duit untuk melabu ni benda ni. Itu benda ni dia tak haram. Dia harus. Tapi dia jatuh haram bila melalaikan kita. Ah, faham? Sampai melalai, tak mahu cari nafkah. Sampai melalai, tak mahu semayang berjemaah. Sampai lalai, mak panggil, tak mahu menyahut, tak mahu ikut cakap mak. Jadi haram lah. Faham? Kadang main PUBG, sanggup. Kadang sejam. Sama kan tentang telefon lah, Facebook. Boleh tengok 4 jam, 3 jam. Quran tak boleh, 2-3 jam. Tuan-tuan. Sama kan tengok TV, tengok bola, sanggup duduk depan-depan ni, mengaji, duduk belakang-belakang. Tu tinggi sendiri ya. Jauh-jauh mengaji. Sebab yang cakap ni orang lelaki, tuan-tuan, sebab tak ada buah dada. Sebab ada kalau buah dada, buah kopek. Kalau ada buah kopek duduk depan ah. Faham ah? Tuan-tuan, lepas tu zaman para sahabat, zaman-zaman aulia, zaman-zaman ulama-ulama mu'tabar, mereka ada guru perempuan. Ada. Tetapi mereka belajar bukannya macam akhir zaman dunia nak kiamat ni. Ustazah boleh ceramah depan macam ni. Mereka belajar di sebalik tadbir. Itu pun untuk menanyakan hukum. Faham? Tengok di Yaman. Tuan-tuan pergi di Yaman, di Tarim. Bumi aulia.
Faham? Tempat Syekh Abdul Qadir, tempat ni, Uwais Al-Qarni. Faham? Ya? Tok Guru mengajar orang perempuan, batu. Batu di lubang, tembok. Faham? Ha. Bukan sekarang tengok kat kita punya bumi Malaysia ni, usazah boleh ceramah depan je ni. Tuan-tuan dan perempuan, ingat tu kaum bapa yang dengan isteri jangan kasar-kasar. Tuan-tuan tengok sendiri ya, dia nak kiamat, faham? Besok, lama-lama besok, orang perempuan boleh baca khutbah pada hari Jumaat. Tengok lah. Imam tak datang, tak apalah, panggillah ustazah tu baca khutbah, apa salah pun. Dia mengajar boleh tangan, baca khutbah tak boleh. Haa, tuan-tuan ya. Ulama-ulama akhirat makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada, makin lama makin tak ada. Ha, mungkin tinggal orang yang tak tahu. Ha, tuan-tuan. Dunia akhir zaman nak kiamat lah. Ha, ha. Pasal orang ramai tak suka kat aku. Faham? Ha? Ustaz ni apa? Kita kan zaman moden. Zaman moden. Kita kena ikutlah selera orang ramai. Tuan-tuan, Al-Quran ni dia bukan mengikut zaman. Zaman kena mengikut Al-Quran. Kena faham? Oh, ya? Tukarlah tahun, tukarlah zaman, tukarlah pemerintah, tetap kena ikut Al-Quran. Kena faham? Oh, ya? Kita sampai satu zaman, bila dunia nak kiamat, Al-Quran ni hilang. Faham? Ni akhir zaman salah satunya pun, iaitu ilmu hilang. Tuan-tuan tengok sendiri, ulama-ulama banyak dah tak ada. Faham? Tuan-tuan, ya? Tengok Tok Guru Ayachi, umur dah berapa dah, tuan-tuan? Tok Guru-Tok Guru lain, umur dah berapa dah, tuan-tuan? Ya? Tuan-tuan. Nak cari ulama akhirat ni, ulama akhirat, guru yang mursyid ni tak banyak. Ha. Tahu guru mursyid? Guru mursyid ni, dia cakap, dia buat. Ni guru mursyid. Ha, ya? Ha, kita ni guru Uji Rashid, faham? Ya? Ha, guru mursyid dia cakap, dia buat. Dia cerita bab sedekah, dia sedekah. Cerita semayang malam, dia semayang malam. Cerita bab zuhud, rumah zuhud. Tengok rumah Tok Guru Ayah, Tok Guru Ayah Cik macam mana rumah ni, kan? Ha. Jadi YB, jadi menteri, rumah tetap macam tu. Kita, nanti bila jadi YB, tak kena aku. Aku YB. Mampus, ya? Faham, ya? Tuan-tuan. Ha. YB tak YB, malaikat maut Teheran. Ha. Ha. Malaikat maut ni, siapa nanti bila dah mati, malaikat mungkar nangkir ni di Teheran. Masuk dalam kubur eh? Hei. Lelaki yang bodoh. Tentang bokak dalam kitab-kitab kuning, kitab tua, kitab Bahru Maji. Hei, lelaki tua yang bodoh. Hei, lelaki tua yang banyak dosa. Hei, lelaki tua yang hina. Sekarang kau tinggal dalam tanah. Tempat yang hina, tempat yang miskin. Kau bertamankan ulat dan cacing. Kadang kau jawab, Allahu Rabbi. Kau jawab, Ma Rabbuka, Ma Nabiyuka, Ma Ikhwanuka. Jawab ah. Tuan-tuan, ya. Kejap. Nak telefon dulu bini tu. Halo yang, malaikat tanya Ma Rabbuka. Nak jawab apa yang? Ya. Ha, jangan main tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan buka dalam surah Al-Kahfi. Betul, orang yang beriman ni, dia bangun daripada kubur seperti sejarah cerita pemuda surah Al-Kahfi. Ya. Mereka tidur 300 tahun kan tidur. Dia bangun, kejap lah. Betul, orang yang beriman, dia bangun daripada kubur, tu dia kata, hari apa ni? Hari apa ni? Dia macam tidurnya isyak, bangunnya subuh. Ini sama cerita dengan sejarah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Itu orang mati dalam beriman, ibaratnya dia mati tu, dia tidurnya isyak, bangunnya subuh. Ha, tuan-tuan. Kalau orang tidak beriman, habis. Ha, ha. Lagi 5 minit. Ha, sebab pembayaran 1 jam. Faham, eh? Ha. Orang panggil aku ceramah, apa tu ceramah aku tuan-tuan. Kalau sampai aku banyak aku tolak ceramah. Faham, eh? Oh, ada ni KL minta, banyak nama Sara, Kepung minta, Melaka minta, banyak minta. Wah, eh? Ha, kata, Ustaz nak mengesat ceramah ni berapa nak bayar? Allah abang ni, abang nak bagi-bagi ya. Tak nak bagi pun tak apa abang. Uya ke senangnya dengan Ustaz ni, tapi abang kena ingat ujung tu elok bagi. Wah, eh? Oh, iya. Eh? Tapi terpulang apa nak bagi berapa aku ambil. Oh, macam tu senang lah Ustaz. Ustaz ni senang. Habis Ustaz ni. Ha, tak apa lah. Aku tidak tetapkan bayaran. Apa nak bagi-bagi. Tak nak bagi udah. Ha, tu.
Kau apa tuan-tuan? Kalau tetap tetap bayaran, duit surau duit mesjid banyak mana sangat tuan-tuan. Tuan tengoklah tabung tu belakang ni yang besar tu. Tak pernah penuh tuan-tuan. Tak pernah penuh, ya. Yeah? Kalau bercontohlah aku sekali aku ceramah kalau tuan-tuan bagi 500, dalam tu 100 pun tak sampai tuan-tuan. Ya. Yeah? Kalau seorang penceramah, kalau dalam sebulan penceramah 20 orang, mana cari duit tuan-tuan? Ya. Ha, duit surau ni mesti bukan banyak. No, tuan-tuan. Yang banyak tuan-tuan duit ni. Ha, ya. Tapi nak buat macam mana? Tuan-tuan kurukup punya orang. Faham? Tuan-tuan semua kena ambil bahagian. Ambil bahagian, tuan-tuan. Ya? Ambil bahagian. Tuan-tuan contohlah, dia aku bagi satu formula. Senang ya. Tuan-tuan gaji, kalau gaji tuan-tuan aku ambil yang sedikit saja. Kalau gaji tuan-tuan 1,050 tuan-tuan asingkan, tuan-tuan melabur untuk surau. Kalau seorang 50, kalau penduduk 1,000 dah berapa banyak tuan-tuan, ya. Ha, bukan susah. Memang tadi benda ni dia memang berat nak buat. Sama nak pergi umrah. Tuan-tuan nak pergi umrah senang ya, tuan-tuan. Janganlah cakap belum lagi dapat panggilan Allah, belum lagi dapat panggilan. Kita kena ada usaha menjadah wajadah. Ha. Ya? Simpelah kalau sehari, kalau sebulan 50, setahun dah berapa tuan-tuan? Kalau sebulan 100, setahun dah berapa? Beli rokok sehari belah ringgit boleh tuan-tuan? Eh, ha, itu yang isap rokok dunghill, kalau kayon, ha, buat apa lagi? Gudang geram, tuan-tuan, ya? Eh? Aku tahu ke abang rokok, faham? Aku nak ceramah, aku kena ambil ewas masa, faham, ya? Eh? Ha, jadi aku tak, macam mana aku nak cakap, faham, ya? Eh? Ha, tuan-tuan. Itu berdakwah ni bukan berdakwah di surau, di masjid, ya? Tempat pusat pelacuran, tempat pondan, faham? Tempat dalam judi kena dakwah, faham, ya? Eh? Tempat snooker, kena dakwah, faham? Tempat nombor ekor, kena dakwah. Kena masuk tempat nombor ekor. Masuk pergi ya. Pergi lah. Haji, mau beli nombor lah. Bukan. Ya? Mau panggil ni orang Islam ni orang. Sini. Islam kapir kan? Islam. Kalau Islam, kenapa beli nombor? Salah ke beli nombor? Salah tak boleh? Sini, sini, sini. Sini. Ha, dakwah boleh? Ini tak ada. Masuk ke nombor, dia boleh beli nombor. tuan-tuan, ya. Sikit tuan-tuan, lagi 2 minit aku nak ambil lagi 2 minit, ya. Ha tu. Dan berkata setengah je kepada setengah, kalau kita terkam dan langgar selalu tentu terkena pedang-pedang kita ke atas mereka itu muslimin. Kemudian berkata seorang lain, tak usahlah. Kita susah kerana ada lagi bagi mereka itu semayang asar. Ha, eh? Ha, asar. Nampak orang kapi ni macam mana dia usaha juga. Dia nak cari pasang orang Islam. Faham, eh? Faham, eh? Yang mereka itu muslimin terlebih kasih daripada ibu bapa anak isterinya. Nampak, eh? Ha, orang kapi tuan-tuan. Ya? Ha, nak kawan orang kapi boleh tak? Ya? Boleh kalau ada tujuan maslahat untuk berdakwah boleh ya? Ha, ya. Ha, kadang orang tanya ustaz, kalau raya orang kapi panggil tak rumah, boleh tak makan? Boleh ya? Makan kacang boleh ya? Ya, oh, tiba-tiba nak makan balik bayar tak boleh. Faham ya? Ha, tak boleh faham ya? Ha, nak minum air boleh ya? Minum ah. Minum air oren ke, air apa boleh ya? Tak masalah. Faham ya? Cawan dan najis ustaz. Segi fiqah, nampak ain, tengok ada rasa, ada ain, ada bau arak, tak ada. Boleh eh? Faham ya? Ha, ni hukum fiqah dia. Faham ya? Ha. Itulah gunanya hukum fiqah, faham? Dia tasawuf dia lain, tuan-tuan. Ya? Kalau tasawuf, handphone ni tak pakai. Tasawuf. Siapa ada handphone dalam ni, siapa ada handphone, dia bukan orang tasawuf. Cuma dia belajar tasawuf sahaja. Faham? Orang tasawuf ni, subhanallah, ini Haji Iwan bagi aku kopi jantan. Kalau kau orang tasawuf, aku tak minum. Aku tanya ke ni, dapat mana ni? Kedai mana? Kedai mana? Kedai mana? Kopi jantan ni betul kopi jantan? Ya, dalam ni apa? Campur ustaz, tambah ketum sikit. Tak boleh ya? Eh? Ha. Ketum boleh minum, dia untuk pengubatan. Tapi kalau orang yang tasawuf dia tanya betul-betul, ini ketum untuk apa? Siapa yang proses? Macam mana buat? Kamu tanya, ni orang tasawuf. Tuan-tuan, ya? Tuan tengok ketum tak boleh minum? Boleh, tuan nak minum ketum, minum lah. Ha. Tapi kalau tuan-tuan, bawa dalam raga, bawa air ketum, tuan-tuan kalau roblok, tuan-tuan kena tahan. Tengok. Bawa arak satu tin, kena tahan. Tak kena tahan. Mana yang haram ni? Eh? Tuan-tuan. Haram ketum ke haram arak? Jawab ah. Ha? Ha, takut nak jawab. Ha, faham ya? Eh?
Daun ketum, air ketum tak haram kalau minum untuk pengubatan. Betul, orang-orang dulu dia minum untuk buat kerja. Tapi sekarang dah disalahgunakan. Budak-budak minum buat hayal. Ha, tu salah. Wallahu alam, cukup sampai ketum. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan. Ya, InsyaAllah tuan-tuan panjang umur. Sebab tuan-tuan ni rajin sedekah. Senang nak panjang umur, rajin sedekah. Tuan-tuan, kalau ikut-ikut, kita dah mati lah. Aku pernah cerita lah tentang Nabi Ibrahim. Pernah tuan-tuan? Kalau pernah aku nak cerita, lepas tu aku tutup. Dah? Pernah? Belum? Ni pernah aku tutup. Supaya tuan-tuan yang rajin sedekah. Pada zaman Nabi Ibrahim sedang duduk zikir. Allah, 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 Allah. Datang malaikat maut. Wahai Nabi Ibrahim, siapa tadi yang dah balik tu? Siapa pemuda tu? Kata Nabi Ibrahim, itu anak murid aku. Dan dia adalah kawan baik aku. Wahai Nabi Ibrahim. Aku mana-mana tempat, aku selalu cerita ni Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim. Pemuda tu, besok pagi lepas subuh, aku nak ambil nyawa dia. Aku nak ambil nyawa dia. Kata Nabi Ibrahim, janganlah. Dia besok lepas subuh nak nikah. Mana boleh jangan-jangan. Ini atas perintah Allah. Kau nak bagi tahu tak dengan dia? Kata Nabi Ibrahim, buat apa nak aku nak bagi tahu tu tentang rahsia Allah. Malaikat mau pergi. Ya. Nabi Ibrahim sedih ha sebab ni pemuda ni lepek besok pagi nak kahwin, nak nikah tuan-tuan. Dia nak nikah lah ya. Ya. Besok pagi lepas subuh, Nabi Ibrahim tengok orang ramai kampung ramai. Bukan ramai main jenazah. Ramai orang makan kenduri kenara. Makan. Dah sampai 70 tahun. Nabi Ibrahim jumpa dengan malaikat maut. Wahai malaikat maut, engkau kata pemuda begian-begian tu kena ambil nyawa pada 70 tahun yang lalu. Sekarang dah 70 tahun pemuda ni masih hidup. Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim, pada sekian hari, bulan dan masa, aku memang diperintah oleh Allah mengambil nyawa pemuda itu, pemuda yang soleh itu, lepas sembahyang fardu subuh. Tapi semasa dalam perjalanan, dia nak mengabdikan diri kepada Allah sebelum sembahyang subuh. Ya, maksudnya sebelum sembahyang subuh. Dia sedekah 7 dirham kepada anak yatim, kepada orang susah. Maka, bila aku nak ambil nyawanya lepas subuh, kata Allah, wahai maut, jangan ambil dulu nyawa Pulan bin Pulan. Panjangkan umurnya 7 dirham. Sebab dia sudah mengembirakan anak yatim dan orang susah. Dia sudah menyedekahkan hartanya 7 dirham. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nak panjang umur, setiap seorang masuk 70. 70 tahun nanti umur lagi 70 tahun. Bang. Yeah? Kalau siapa masuk RM7, boleh hidup 7 bulan sahaja. Faham? Alah tuan-tuan, bukan susah pun. Kita makan tom yam boleh. Faham? Kalau seorang RM10 dah banyak mana dah. Faham? Macam aku buat tabung ni bukan untuk aku. Untuk anak murid aku. Bayar bil api, dah malam-malam. Dah buat tengah kitab. Bangun pagi 4 pagi. Semayang tahajud. Tuan-tuan. Sekolah kami nak dengar orang pasal lagu pun tak ada. Tuan-tuan tak ada. Orang pakai seluruh pendek pun tak ada. Tuan-tuan. Kalau aku bawa pergi, ya. Pergi singgah haram. Duduk dalam tu. Tengah itikaf tu. Itikaf kat masjid. Masjid kami tak ada pintu. Pintu tak ada. Memang terbuka. Kalau pukul 4 pagi, 3 pagi, babi lalu. Kali lalu 20 ekor. Tapi dia tak masuk masjid. Maksudnya. Hutan tu tak fikirlah hutan. Bukannya babi yang ternak ni. Babi hutan ni. Taring. Aku kalau buka, aku tak bohong. Tengok sana. Itikaf sana. Kerana dia lalu tuan-tuan yang lari. Yang lari, lari dia kejar orang. Duduk diam. Allah, Allah, Allah. Dia tengok. Dia lari. Tak pergi sana. Ni tuan-tuan tak pernah pergi tempat aku. Aku datang sini dah berapa bulan dah. Tiap-tiap bulan aku datang. Bila aku tak datang, Haji Wan merajuk. Datang tempat aku tak nak. Datang sekali tuan-tuan. Jarah tempat aku ni. Betul ke ustaz ni ada bela anak yatim, ustaz ni ada bela orang gila, ustaz ni ada bela ibu tunggal, betul, betul. Pergi sana. Tuan-tuan boleh pilih mana tuan-tuan nak buat bini, ambil lah. Umur 72, Pilih je,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.